rumahnya di Bandung, rumahnya di kampung, rusak, ah maksudnya hilang ya kan, udah mati baru diantar gitu ya kan. Jadi kalau saya analisa, hampir di semua perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dan di Jawa, sangat banyak orang Banda yang kuliah di situ. Coba kebayangkan kalau di Samosir itu ada banyak kampus-kampus ya kan, berapa banyak uang yang akan masuk ke Tanah Batak gitu ya kan. Padahal kalau kuliah mungkin di Silangit kan yang pasti sejuk gitu kan, gak macet, gak pakai AC, ada pemandangannya. Saya pikir bahwasanya karena gak ada potensi tambang umpamanya atau minyak, gas bumi, dan lain, kalau di situ daerah kampus, rumah sakit, orang dirawat juga, kalau di Samosir itu banyak rumah-rumah sakit. Sekarang kita lihat rumah sakit-rumah sakit di Singapura, Penang itu ya seperti rumah sakit Bali gitu, karena pasiennya rata-rata orang Batak gitu kan. Jadi berapa banyak uang yang terbuang keluar. Jadi kalau itu dibawa masuk ya sangat membantu perekonomian gitu. Itu juga salah satu program yang kita mau lakukan. Terus itu juga jangan rumahnya di kota gedung, di kampung udah gak ada ya kan. Saya pernah mengajak, mau nantang nih orang kaya Batak, percuma kau kaya, di kampung gak ada lagi rumahmu. Kalau setiap orang Batak yang kaya punya rumah di kampung dan pakai rumah Batak, rumah Batak itu tidak akan hilang. Kalau yang lama itu memang akan hilang juga, termakan usia. Tapi kalau yang baru kita bangun kan itu. Jadi gerakan marsipan turun hutan awe mungkin belum berhasil, ya kita maksimalkan gitu kira-kira ya. Terus apalagi kurangnya kekeluargaan, perbuatan ya. Memang namanya kadang-kadang diam itu amal sekarang-kadang. Orang kalau kita khotbahi mungkin dia akan malas gitu ya. Jadi saya berpikir komunikasi itu tidak saja dalam bentuk verbal, tapi dalam bentuk tindakan. Kalau kita suruh orang rajin kau ke sawah, kan dia jadi malas, urus saja dirimu katanya kan. Tapi kalau kita yang memulai seperti sepanjang Bukit Barisan Pemaya Samosir, Toba itu, gunung-gunung itu kan tandus ya. Jadi kalau kita suruh orang umpamanya menanami itu dengan aren, dengan ini, mungkin mereka lebih suka main menentua, main leng daripada menanam aren di situ. Mereka gak usah kita bilangin, tapi mungkin kalau kita yang menanam, pasti yakin ada orang nanti yang mengikutinya gitu ya. Ya percontohan-percontohan itu yang harus kita lakukan. Jadi ya kalau berubah, ya kita lah yang memulai. Gak usah orang lain, nanti yakin orang lain akan mengikuti. Itu yang kita lakukan dari perkumpulan Waras Bangsa Batak. Makanya dalam waktu belum setahun, banyak yang mengikuti kita. Kita bikin contoh yang bagus, karena orang Batak ini kadang-kadang itu tadi, monang di surak-surak, talu lulup-lulup, ngomong aja ya kan, perbuatan sedikit. Mohon maaf nih bang, kalau ada orang yang menghina Batak kan, tikam, aspak, penatik. Tapi kok ditanya, apa pengatian? Alhamdulillah, katanya kan. Kalau orang Palembang gak ngomong gitu, kutu aja, udah masuk. Kalau orang Karo, udah pecah kepalanya. Kalau kita kan masih gini-gini gitu kan. Jadi langsunglah tindakan. Itu kira-kira kalau dari saya diteruskan anggota parlemen.